Sahabat senior yang diberkati Tuhan, salam sehat untuk kita semua. Senang rasanya saya dapat menjumpai Anda dalam acara Jendela Hati. Saya, Pendeta Emeritus Antoinette Winata dari GKI Gunung Sahari, Jakarta. Judul renungan kita kali ini adalah Kasih yang Sempurna, yang dilandaskan pada Matius 5 ayat 46. Saya akan membacakannya untuk kita. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Sahabat senior, konon pada zaman dahulu, ada seorang laki-laki yang penuh kasih. Tuhan ingin memberinya karunia. Datanglah utusan Tuhan kepadanya. Tuhan ingin menghadiahi kamu karunia khusus. Apakah kau ingin mendapat karunia penyembuhan? Kata malaikat Tuhan. Ia menjawab, lebih baik Tuhan memberikan karunia kesembuhan kepada orang-orang sakit. Kau harus memilih. Kalau tidak, kami yang akan memilihkannya, dan kau wajib menerima apapun, kata sang malaikat lagi. Setelah berpikir sejenak, laki-laki itu menjawab, baiklah, Tuhan bisa melakukan kebaikan melalui saya. Tetapi tanpa seorang pun yang menyadarinya, bahkan saya juga tidak. Supaya saya tidak tergoda dosa kesombongan. Lalu Tuhan memberikannya karunia penyembuhan, tetapi hanya melalui bayangannya, yakni hanya ketika ia menghadap ke cahaya. Maka sejak itu, kemanapun ia pergi, di belakangnya orang-orang menjadi sembuh, tanah yang tandus menjadi subur kembali, dan orang-orang yang sedih menjadi bahagia kembali. Dia tak pernah tahu bahwa dia orang suci. Sahabat senior, mudah saja melakukan kasih apabila kita tahu ada imbalan di balik itu. Namun, seberapa banyak orang yang mau melakukannya demi kasih itu sendiri? Tanpa syarat atau imbalan apapun. Inilah kasih yang sempurna. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ajarlah kami mengasihi dengan sempurna. Sama seperti Engkau mengasihi kami. Bukan hanya karena mengasihi orang-orang tertentu saja, atau dengan harapan-harapan apapun. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990, 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.